Okay, so ini ada perlawanan akhir bawah 15 tahun. Tadi pertembungan Jasmine, satu lagi regu mereka tumpas pada Ciri Kisah Jaya kembar tu. Kalau tak tadi dia boleh jumpa final sama sendiri. Tapi nampaknya Tuhan tak mengizinkan hal itu berlaku. Woi, diorang butuhkan take off, ha? Terkeliru. Keliru. Keliru. Satu kocang. Jaya Jaya. Belakang, ke belakang. Wah. Harus diingat ini adalah kira 15 tahun ni. Tengok sizing dia. Raja tingkatan 3. SMK Taman Jasmine 2. Satu sama kedudukan sekarang. Tengok. Ya, dia kata tengok melon. Boleh tukar? Boleh tukar? Nanti. Ha? Dua satu. Baik, tengok ni. Hantaran, kembar. Lepas. Ada, masih ada. Abangnya kepada adiknya. Peop. Alamak. Tekong dia ni macam takut-takut je. Aku berjalan sikit lah. Oh, form 2. Oh, patut lah. Dua-dua form 2. Ini dia form 3. Okey. Alah sebenarnya tinggi dia tekong kan? Nice! Ada, ada. Haa, ah, kan senang macam tu. Alamak, ada lagi lah. Chest ball, chest ball, chest ball. Oh, ada, 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 ada. Allah. Haa, kurs jauh sikit, kurs. Kurs jauh sikit. Rekong tingkatan 2. Baik sebelah sini. Oh, ada, ada. Masih dalam mainan. Aiman. Aiman. Adalah satu tekanan buat regu Ciras Jaya kerana menentang pelajar tingkatan 2. Tiga sama kedudukan sekarang. Mudah dinaikkan. Ah, bagus pergerakan dia. Pergerakan dia matang. Walaupun dia sebenarnya seorang tekong. Ini semua prospek-prospek yang perlu diteruskan. 3-4 kedudukan sekarang. First ball baik di situ. Oh, sara diri. Agak jauh. Placing. Alamak. Agak-agak keputusan yang diambil tadi. Kemungkinan mereka akan memasukkan tekong gantian. Saya rasa sebentar nanti. Coach dah suruh player dia warm up. 4 sama kedudukan sekarang. Kandas daripada Ciras Jaya. Ini kalau jadi PT pun pening nak pilih tahun ni. Sebab banyak tak main di posisi asal. Kan? Susah kat tu ni. Macam saya sebut sebelum ni, kalau di Johor, itu dikira caru dan batal. Walaupun nampak macam tak sengaja. 5 sama kedudukan sekarang. Ah, lambungan yang terlalu ke dalam, saya kira. Lima, enam. Agak lambung. Dan libasan kaki kiri ini. Tackling baik di situ. Sara diri. Dan pecah betul. Ah, betul punya pecah ni. Ah, nah, kena tambah sikit. Pecah dan masuk. Kalau pecah je tak masuk. Alai. Lamak dia pun live balik rasa kita lah. Ada tu, ada tu. Baik, baik. Tackling ada. Ditarik balik. Ah, tolakkan ke belakang. Out. Out, out, out. Out.
Apa sama? Liba masih lagi. Baik, baik, baik. Libasan pemain jersey nombor 3 daripada SK SMK Taman Jasmine 2 ini. Merupakan seorang tekong tetapi terpaksa beraksi di posisi killer. Basball tercaru lagi. Baik, kontrol. Pemain tingkatan 2 pula. Ah, tapping mudah saja. Berikan mata yang ke 9 kalau saya tak silap untuk regu Taman Jasmine. Ai, alamak. Ai, saya pula kena. Ah, baik servis tekong ini mencari bahagian belakang hendapan gelanggang. Ah, bagus tu. Ya, mencari sasaran yang sama. Sedikit terkeluar. Sudah dinaikkan. Baik antaran ini. Wah. Blocking pula daripada killer charge dia. Ini 18 sekejap lagi. Ini 15 dulu. 18 sekejap lagi. Sebab dia nombor habis. Kejap lagi dia akan main. Saya rasa semua pun nak kejar semayang Jumaat kan. Jadi kejap lagi akan jalan dulu. Saya lepaskan dulu bola 15. Kejap lagi saya akan masuk ke bola 18. 10 sama. Ah, kandas pula kali ni. Sebelas puluh. Baik pula blocking kali ni. Untuk MSSM yang akan beraksi di Terengganu. Bulan 9 nanti regu Selangor untuk bola 18 kita dah boleh mengagak dah. Antara satu regu yang confirm tempatnya adalah player-player sekolah sukan Bukit Jalil sebab memang satu pair ada dekat situ. Jadi satu slot lagi nampaknya perlu direbut oleh keseluruhan pemain-pemain yang ada di sekitar Selangor. Semalam saya dah pergi tengok diorang training dekat Bukit Jalil. InsyaAllah saya akan announce satu program baru Bola Rotan TV dan juga Sekolah Sukan Bukit Jalil dengan penaja utama adalah Profito Group. Nama kejohanan itu nanti akan saya umumkan sedikit masa saja lagi. Jangkakan first match akan berlangsung pada 13 hari bulan nanti insyaAllah. Betul kamu pandan? Ah, ini sampai satu peringkat tu pengalaman saya mainlah pada umur macam ni. Kita akan melibas dalam keadaan menghilang penat. Maksudnya pergerakan kita tu dia bukan lagi libasan nak power dah. Dia sekadar nak menghilangkan penat je. Itulah yang sedang kita lihat killer sebelah sana tu, killer kembar ni. Sebab apa saya cakap itu? Sebab selepas dia melibas kita dapat lihat jatuhan badan dia ke lantai itu umpama that's it. Dia macam tu. So kalau ada bola rebound rumit nanti. Oh, tekong dah tukar rupanya. Din masuk. Oh, Din dapat cungkil. Baik. Ah, sayang. 15 terlebih dahulu dicapai oleh SNK Taman Jasmine. Mereka akan butuhkan kotak. Tekong regu Ceras Jaya. Kudin. Bukan Kudin. Din nama ini. Saya tengok satu kelebihannya ialah kaki kanan kiri dia balance. Abang, esok abang pergi bakat baru kat Pahang. Saya tak pergi, bos. Saya cadangnya besok sepatutnya saya ke Melaka. Habis Melaka, saya akan shoot ke Temeloh. Cadangan awal. Tetapi isteri saya ke Sarawak. Jadi, saya kena uruskan family. Tak dapatlah saya nak uruskan dengan plan saya tu. Jadi, esok saya akan ada dekat rumah lah sudah. Baik, Aiman. Alamak, aduh. Sayang. Ah,
tengok tekong tingkatan 2 SMK Jasmine ni, walaupun dia servis sepak tapi dia tahu menghalakan bola. Lepas tu kekuatan dia merembat itu, dia tahu nak adjust. Ini satu benda yang bagus lah sebenarnya. Baik di situ. Dipasang kaki kiri. Ah, tackling yang baik. Masih lagi dalam permainan. Tolakkan ke belakang. Sayang. Nampaknya MSSD Hulu Langat bawah level 18 sudah didominasi oleh dua buah sekolah, iaitu Taman Jasmine dan juga Ceras Jaya. Cubaan sara diri yang dibuat oleh feeder nombor 4. Mudah saja bola tu sebenarnya. Dapat dinaikkan, tandukan saja ke belakang. Dan masih lagi. Dapat dinaikkan. Dan libasan. Gol! Tahanan yang baik dia ada pemain nombor 17. Abang Sikembar, Aiman. Time out diminta oleh Jaman Jasmine untuk menenangkan suasana. Bawah 18. Ceras Jaya akan bertemu jalan rekor sebentar nanti itu bawah 18 tahun. Time out diminta untuk menenangkan suasana. Saya tak sure skor berapa sekarang je. Saya tanya pengadil. Teruskan skor apa? 20? 14, 18. 14, 18. Okey. 14. 14. Okey, skor sekarang ini sebenarnya 14-18. Ceras Jaya ketinggalan. Empat mata di belakang Taman Jasmine. Harus diingatkan bahawa player Taman Jasmine, tekong dan feeder itu kedua-duanya baru lagi tingkatan 2. Jadi kita dapat melihat prospek Hulu Langat bagi tahun hadapan. Sudah pun ada waris-warisnya. Menang kepada Din. Ini bukan Aiman, ini Aikal. Clearance, baik. Masih dalam mainan, tandukan. Mudah dinaikkan di situ. Antaran ke belakang. Tandukan yang tidak menjadi dan Ai. Agak kalang kabut di depan. Oh, sampai ke nak balik? Oh, sampai. Baik kawalan Din. Tinggi. Placing. Baik. Di pasar itu. Ya, saya dah confused. Aiman. Aiman. Afiq. Kira. Afiq adik kan? Afiq Aiman. Susahlah kembar-kembar ni. Pening lah. Pening lah. Afiq dan Aiman. Drop. Oh. Dapat dinaikkan oleh Afiq. Aiman. Miscommunication. Bermaksud abang-abang ni sendiri, diorang akan bersama-sama dengan Evan untuk skuad MSSD Hulu Langat beraksi di Kelang bulan hadapan. Bola out sebenarnya, tapi dia terusik pula. Baik, selesai kerja bola tu. Masya Allah, nasib baik poin. Boleh selesaikan, selesaikan je. Basball, baik di situ. Tolakkan ke belakang. Masih mainan, Aiman, kawalan yang baik. Pada Afiq. Afiq. Masih lagi, Kudin. Oh!
First ball dengungkan peha. Bolakan. Masih bola belakang. Luar tiang, luar tiang. Oh. 22-17. Baik Aiman untuk Afiq terlepas. Tolakan dapat lagi. Udin menaikkan bola. Dan placing kali ni dapat dinaikkan Din. Baik, saya suka pemain ni. Oi! Mak betul juga. Dia lepas sekali pukul tu bagi. Lepas itu bagi. Itu namanya memang. Itulah perasaan yang saya kongsikan dengan anda tadi. Saya rasa Din ni sebenarnya kalau main feeder pun bagus lah sebenarnya. Sebab dia kaki kiri kanan hidup. Din ni kalau main feeder pun bagus. Dia feeder sebenarnya. Oh, patut. Ya. Sebab kaki kiri kanan baik. Kan. Tengok dia kontrol pun sedap. Okey, so maklumat saya dapat Din ni sebenarnya jambu dah masuk. jambu dah masuk. Rupanya feeder bu Din ni bagus. Anak murid awak ya bu. Patutlah. Wei, dia punya kontrol baiklah. Saya suka tengok. Kaki kiri kanan dia sedap. Dia tahu apa dia nak buat lah. Bagus lah. Baik di situ. Tiang-tiang sedang dialihkan. Berat pun. Sementara itu bawah 18 tengah bergambar-bergambar. Final sebentar nanti kita kisah pergi. Baik ni, baik ni. Hey, Afiq. Aiman. Afiq. Aik tackling di situ. Masih dalam permainan. Tandukan. Aduh. Alah, masa ni tali kasut lah pula. Macam-macam lah dia orang ni. Habiskan ni dulu. Rentak ke ni? Sampai main posisi lain lah. Yalah. Ni posisi lain. Sana posisi lain. Jenuh lah mengatur orang tu ni. Time out pula masa ni. Orang nak cepat lagi. Time out pula. Malas lah. Baik dia tak nak. Okey, kejap lagi kita bagi final. Final bola 18 sebelah sana. Tak apa, sementara dia orang tengah tema-tema ni, saya tunjukkan dulu muka-muka. Okey, ini finalis. Ini finalis Ceras Jaya. Ceras Jaya finalis. Ini yang akan beraksi sebentar nanti. Okey. Killer daripada Kelantan. Awak Kelantan. Killer Kelantan sore ni. Mana lah terlepas mari. Walau. Razi nama dia. Okey. So, sana adalah geng Jalan Reko. Bekas anak murid Cikgu Izwan akan beraksi. Diorang mula masuk gelanggang. Okey. Tapi saya akan bagi live diorang sebentar nanti. Sebab kita nak selesaikan dulu. Bawah 15. Kita selesaikan dulu bawah 15. Saya kembali ke lokasi yang sepatutnya. Emon bawah 15. Nampaknya tekong Jasmine terkandas servisnya. 24-22 masih lagi di depan Jasmine. Harus diingat ini adalah aksi final. Baik.
Joking pula kali ni. Aduh, aduh. Itulah advantage bila ada killer tinggi lampai. Aduh. Sebelah sana sedap pula tu. Adam, razi kepada Adam. Adam, peong. Alamak. Tak apa, kita balik dulu. 22-26. First ball. Ah, sepatutnya dibiarkan saja kepada Tekong. Ah. Baik, kali ni masih dominan. Oh, ada. Aiman yang lebih dahulu dapat melakukan tackling. Tapi bola terlepas. Din akan melakukan semis. Lambungan pada Akil. Tolakkan ke belakang muda. First ball di situ. Untuk Taman Jasmine. Point. Oh. Ha, dia naik je. Ha. Ha, tak elok tak apa. Baik, Berdin. Ha. Masih berbaki, masih berbaki. Belum selesai lagi. Mata untuk Cerah Jaya. Mata Cerah Jaya. Baik, Aiman. Oh! Kaki lebih, kaki lebih. Betul-betul, ini pertembungan kajang dengan kajang. Dalam kata lain, Nurul Langat masih didominasi oleh kajang. Dalam. First ball ke belakang. Kali ini libasan Jasmine. Go! Kemenangan menjadi milik SMK Jasmine 2 kategori bawah 15 tahun. Okey, saya tamatkan dulu live ni, saya masuk balik lagi.